Stop. Ayo guys, kita tes controller. Wah, gak kelihatan. Ayo Pak D. Oh, tutup dulu ya. Tutup dulu gerbangnya. Iya, berhasil. Kita tes pintu masuk. Hah? Sik dulu guys. Tes dulu, ini kita kunci gate-nya. Kalau kunci gate itu harus tutup, baru ini dilepukkan kunci L-nya. Kalau sudah pas putar ke kiri, jadi jangan putar kiri dulu baru tutup. Udah. Tes sini. Sik. Orang popo. Ayo Pak D. Tiket terima kasih. Besok raketok nggak apa-apa. Tes loop. Ya berhasil. Ayo lanjut ke sini. Pintu masuk kedua. Ulangi lagi. Oke, berhasil. Tes loop. Satu kali lagi Pak D. Tes lagi Pak D. Waduh guys, apa niki? Dua kali baru mau keluar tiketnya. Wah, nanti bisa dikomplain. Dikomplain customer nanti. Ya wis lah, kita oprek dulu. Bisa dirubah Pak D? Yakin 100%? Nggak ngeliso, tak bayar. Pak D, ini lorok ambil USB ini lorok. Bisa? Wih, hebat Pak D, wah sip jos. Ini namanya Pak Dekar. Nanti kalau ada apa-apa WA mawon ke Pak D. Jangan diganggu gugat. Nanti gak bakalan direspon. Yes, gitu saja. Lagi dioprek dulu. Ya. Oh, jos Pak Dekar. Oh, lagi-lagi. Ngelag meneh guys. Iya. Coba lagi Pak D. Nah, itu bisa. Oke, coba lagi. Oke, lancar. Coba lagi. Hah? Kabel kendor. Ya wes, dicek lagi ya guys. Di sini posisinya malam gak kelihatan.